Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung video yang seterusnya berkenaan dengan topik candlestick. Okey. Kita previous ataupun kita refresh balik pembelajaran sebelum ni, video sebelum ni, kita dah kenal pasti candlestick itu apa. Kemudian maklumat yang terdapat di dalam candlestick tersebut, iaitu open price dia, di mana close price dia, high price dan juga low price. Dan di dalam candlestick ni terdapat dua jenis candlestick saja, iaitu bull candlestick dan juga bearish candlestick, di mana candlestick tersebut memberi arah pasaran. Sama ada untuk bull, harga nak menaik, untuk bearish harga nak menurun. Dan di mana untuk bull candlestick, bias adalah kategorikan sebagai bull candlestick, manakala untuk bearish kita kategorikan sebagai seller yang take over sebagai bearish candlestick tersebut. Okey, untuk seterusnya, setiap candlestick ni dia ada nama-nama yang tersendiri. Dan kalau kita nak listkan dia punya nama, terlalu banyak sangat nama dia. Kalau korang nak list lah. Ataupun kalau korang ajin, korang boleh type dekat Google, type saja nama candlestick dan dia akan keluar bersepah dia punya nama candlestick tersebut. Anda boleh tengok dekat sini. Contoh yang saya klik dekat sini. Okey, dekat sini. Anda boleh tengok dekat sini. Terlalu banyak bullish candle, bearish candle, lower upper candle, hammer, shooting star, harami, doji, engulfing, spinning tool, segala mak nenek dia akan keluar. So dekat sini pun ada dark cloud, pulsing, shooting star, hammer, harami, kicker, terlalu banyak. Kadang-kadang saya dulu masa belajar mula-mula dulu dekat dengan kawan-kawan lah, dengan kawan-kawan kami sama-sama cari apa tu maklumat untuk candlestick ni, bersepah-sepah sampai pening, mana satu nak ikut pun kita tak tahu kan. Kemudian last kali bila saya kaji dan tengok dekat MT4 ataupun chart kita, tak semua yang kita kena hafal dan nama-nama dia ni pun tak penting sangat pun, sebab yang penting kita faham dia punya pergerakan candlestick tu dan juga kita tahu arah selepas candlestick tersebut close. Bila candlestick tersebut close, kita dah boleh jangkakan harga ni nak ke mana based on kita punya beberapa candlestick yang kita dah cakap kita dah ambil dan praktiskan selama ni. So dalam sepanjang saya trade, candlestick ni dia ada dua jenis saja, iaitu penyambungan dan penukaran arah pasaran. So untuk candlestick penyambungan ni, saya terangkan kepada anda satu saja candlestick yang paling senang untuk penyambungan, iaitu maksudnya continuation trend lah, dia nak sambung arah market. So untuk penyambungan ni, continuation ni, hanya satu candlestick saja yang senang untuk kita study, iaitu Marubozu. Paling cikai, paling senang dan paling mudah untuk kita hafal. So kita tengok candlestick Marubozu ni, kita dah pun belajar semalam, iaitu bentuk candlestick yang saya tunjukkan. So ini adalah candlestick Marubozu sebenarnya, iaitu body dia besar, shadow atas bawah dia pendek, dan ada kalanya shadow ni tak ada pun, dan dia punya shadow bawah pun ada kalanya tak ada pun, dan body dia memang besar lah daripada shadow atas dan bawah. So ini kita panggil dia sebagai Marubozu lah. Untuk bulls, yes, itu bullish candlestick lah. So yang kedua ini adalah Marubozu juga untuk bearish candlestick. So kedua-dua ni kita gunakan dia sebagai continuation untuk kita tengok arah pasaran nak ke mana. So sebagai contoh, semalam saya dah bagi tahu bila harga ataupun bila body dia besar, bermaksud bias dalam ni masih dalam market ataupun dia tengah kuasai pasaran pada ketika itu. Jadi untuk next candle, kejangkaan seterusnya harga akan meneruskan kenaikan. So dia akan straight naik dan terus naik lah kalau dia punya candlestick ni berbentuk Marubozu. Untuk bearish pula sama saja, dia akan meneruskan
penurunan. So ini untuk kinestik, nama dia Marubozu, iaitu jenis penyambungan ataupun continuation trend. So untuk kinestik Marubozu ni senang. Dia satu kinestik saja. Sebatang saja kita dah kenal pasti. Kita tengok contoh dekat MT4 dulu sebelum kita masuk kepada kinestik yang seterusnya lah. Okey, kita tengok dekat contoh dekat pair Euro USD. Anda boleh tengok dekat sini contoh dia. So anda perhatikan dekat sini. Ini untuk harga hari ini. Semalam harga close sebagai Marubozu, di mana shadow atas dan bawah dia lebih kecil ataupun pendek daripada body dia. Body dia besar. So hari ini jangkaan harga untuk meneruskan kenaikan, dan anda boleh perhatikan dia punya kenaikan untuk hari ini. So sebelum ni anda boleh tengok juga dekat sini. Ini adalah bearish Marubozu, iaitu untuk harga penurunan ataupun market sedang drop. Jadi market dah buat bearish Marubozu. So anda tengok next candle dia, harga meneruskan penurunan dan melakukan penurunan. Tetapi dekat sini dia berpatah balik menjadi bullish market. So kat sini yang kita nak belajar ni. Dekat kawasan sini kita nak belajar macam mana market boleh bertukar arah daripada bullish ke daripada bearish ke bullish trend. So dari sini adalah bearish trend dan di sini adalah bullish trend. So anda faham macam mana jangkaan untuk kita tengok candlestick Marubozu ni. Dia senang saja kan. So anda tengok dekat sini, saya ulang lagi sekali, dia punya candlestick berbentuk Marubozu, iaitu body dia besar, atas ni shadow tak ada. So dekat sini shadow tak ada. Dekat candlestick ni shadow dia tak ada kan, atas kan. Dekat bawah dia ada pendek saja. So body dia besar dan dia masih dalam kategori Marubozu untuk bearish. Dan jangkaan seterusnya harga dah drop ke bawah. Okey, kita tengok candlestick ataupun nama candlestick yang seterusnya, iaitu so ini adalah untuk continuation trend lah, iaitu candlestick yang menyebabkan harga untuk sambung terus menerus dia drop, sama ada dia drop ataupun dia naik semula. So ini adalah kita saya panggil dia sebagai continuation ataupun penyambungan. Okey, untuk candlestick yang penukaran arah pula, kita panggil dia sebagai istilah dia dalam trading, kita panggil dia sebagai reversal daripada market, daripada nak market sedang bullish nak bertukar kepada bearish, iaitu downtrend kepada uptrend. Daripada uptrend kepada downtrend, dan juga daripada bearish market ataupun downtrend kepada bullish trend. So ini adalah situasi di mana candlestick kita kena alert untuk penukaran arah pasaran daripada bullish kepada bearish dan juga daripada bearish kepada bullish. So salah satu candlestick yang kita pakai dalam ni adalah engulfing. Engulfing ni adalah candlestick yang bentuk pattern candlestick yang paling mudah untuk dilihat dalam pasaran. Jom kita tengok dia punya ciri-ciri dia. Okey, ini adalah candlestick ataupun pattern reversal dalam trading. Okay, nama dia adalah engulfing. So untuk
untuk CS sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ni, saya tandakan sebagai A dan B. So ini adalah bearish engulfing, di mana bearish candlestick bearish ni, candlestick B ni dia melebihi daripada candlestick A. Anda dapat lihat candlestick body dia ni, body CSB ni dia lebih panjang dan melangkaui daripada candlestick A. So ini kita panggil dia sebagai bearish engulfing, iaitu candlestick bear dia melebihi daripada candlestick bullish. Kemudian di sebelah kanan kita ni, A dan juga B. So kita namakan dia sebagai, ini adalah CSB ni adalah candlestick bull, dan candlestick A ni adalah candlestick bernama bearish ataupun bear. So kita panggil dia sebagai bullish engulfing. So senang je untuk kita kenal pasti dia. Kalau bearish engulfing, anda tengok CS bear ni, warna merah ni dia melebihi daripada CS bull ataupun A. Kalau untuk bullish engulfing, CSB ni mesti melebihi daripada CSA. Anda boleh tengok, saya tulis take note dekat sini. Ni adalah antara ciri-ciri candlestick engulfing yang cantik. CS bull dan bear mesti bersebelahan. Kalau ada CS ataupun candlestick lain di tengah-tengah dia, sebagai contoh, ada candlestick lain di tengah-tengah dia, dia tak dipanggil sebagai engulfing yang cantik lah. Dia akan jadi nama lain lah. Kita nak terang pasal engulfing sekarang ni. Jadi kalau ada candlestick lain di tengah-tengah ni, kita dah tak panggil dia sebagai engulfing. Okey, shadow ekor kedua-dua CS ada kalanya sama, iaitu di sini. Shadow dia ada kalanya sama dan ada kalanya antara salah satu ni dia lebih tinggi daripada antara satu sama lain. So time frame yang lebih kerap kita gunakan adalah H1 ke atas. So ini untuk candlestick engulfing. Jadi saya akan lukis ataupun terangkan sedikit teori dia, macam mana candlestick engulfing ni berlaku. Saya tukar dulu dekat dia punya ni. So kita pergi dekat sini, iaitu engulfing. Hari ni kita belajar engulfing saja. Untuk video ni kita belajar engulfing saja. Sebab engulfing ni dia paling senang dan mudah untuk kita buat jangkaan harga untuk harga pasaran untuk seterusnya. Engulfing. Okey. So di sini bearish engulf. So sebelah sini adalah bullish engulfing. Trading forex ni kita kena belajar slow-slow. Dia tak boleh hari ni belajar, hari ni dah nak pandai, susah macam tu. Sebab dia take time tu, termahir. Okay, bearish engulfing ni, situasi dia ataupun teori dia macam ni. Apabila harga, start daripada sini, harga sedang melakukan kenaikan. Berlakunya CS bull, tiba-tiba untuk CS yang seterusnya ni,
dia tak dia tak berlaku lagi CS bullet, tetapi CS Beris ni dia close melebihi CS yang sebelah dia. Ini adalah A. CS Bull ni A dan CS Bearish ni adalah B. Okey, harga tengah sedap naik ke atas, iaitu sedang melakukan bullish trend. Tiba-tiba harga bertukar daripada bullish ni kepada, ataupun tiba-tiba candlestick bearish ni dia close dan melebihi candlestick A ni. Harga tiba-tiba dalam keadaan menaik, iaitu dalam market sedang bullish lah, sedang uptrend. Tiba-tiba wujudnya satu candlestick bearish selepas candlestick A ni close. Kemudian candlestick B ni dia wujud dan dia close sebagai bearish CS, iaitu so ini yang kita panggil dia sebagai engulfing, iaitu market nak bertukar daripada uptrend kepada downtrend. So ini situasi dia, saya ulang lah. Sebelum ni ataupun market sebelum ni berada ataupun dalam keadaan menaik, iaitu uptrend. Sampai di sesuatu puncak, market ataupun candlestick A ni dia close, kemudian candlestick B terbentuk. Tetapi sepatutnya kalau yang sebelah sini bullish, sepatutnya sebelah sini dia terus naik ke atas lah kan, sebab dia meneruskan kenaikan. Tetapi dia tak berlaku seperti yang kita nak, dan dia close bawah melebihi candlestick A, dan akhirnya dia close sebagai bearish candlestick. Jadi bermakna situasi sekarang ni kita panggil dia sebagai, ataupun pattern sekarang ni kita panggil dia sebagai bearish engulfing, di mana candlestick yang B ni dia close melebihi candlestick A. Jadi harga ataupun market daripada uptrend dia nak bertukar kepada downtrend. So untuk next candle di sebelah B ni, kita jangkakan harga nak dah start drop ke bawah. So itu yang kita panggil dia sebagai pertukaran arah pasaran daripada uptrend ataupun bullish trend naik, kemudian dia berlakunya bearish engulfing di atas ni dan harga nak drop ke bawah. So jangkaan seterusnya harga akan bertukar arah daripada uptrend dan kepada downtrend, iaitu akibat wujudnya daripada candlestick yang B tersebut. Jadi candlestick B ni, bearish ni, dia telah pun mematikan pergerakan uptrend yang di sebelah kirinya. Itu adalah teori untuk bearish engulfing. So yang kedua adalah bullish engulfing, dia terbalikkan sahaja. Jadi kalau macam sebelah sini, kita kena start daripada downtrend lah, ataupun bearish trend lah. Harga sedang turun ke bawah melakukan downtrend. Sepatutnya apabila sini ada sini adalah candlestick A, dan sepatutnya kalau dia close sebagai bearish, sepatutnya sebelah dia mestilah dia akan close ke bawah. Tetapi candlestick tersebut dia tak close sebagai bearish, tetapi dia naik dan close sebagai bullish candlestick. So ini yang kita panggil dia sebagai bullish engulfing, di mana market yang sedang berada sebagai downtrend dia bertukar arah daripada downtrend kepada uptrend, iaitu bullish trend lah. Jadi situasi ini ataupun pattern candlestick A dan B ni kita panggil dia sebagai bullish engulfing, sebab candlestick B ni dia dah close melebihi ataupun melangkaui
untuk kinestetik A tersebut. Tu daripada sini down kepada up ataupun bullish trend. So ini adalah bullish engulfing. So bullish engulfing ni senang saja untuk kita tengok dalam market. Anda kena cari kinestetik tersebut di bahagian puncak dan juga low dia lah, low trend. Nanti kita tengok dekat contoh di chart kita. Okey, kita tengok contoh dekat chart kita. So kita buka chart. Okey, untuk pair mana kita nak tengok? AUD ataupun GU. Okey, kita tengok dekat GU. Kalau kita tak nampak dekat daily, kita tukar time frame daily ni kepada H4. So kita cari di mana biasanya untuk engulfing ni, dia ciri-ciri dia berlaku dekat puncak ataupun juram. Maksud saya puncak dan juram tu dia adalah dia seperti macam ni. Puncak dan juga juram di bawah ni. So anda tengok dekat sini. Okey, anda tengok dekat sini contoh yang sebagi dekat sini. Ini adalah bearish engulf, bullish engulfing. Candlestick A dan candlestick B. Selepas candlestick B ni, harga naik ke atas. Selepas wujudnya candlestick ni, bullish engulfing ni, harga naik ke atas. Kemudian dia drop semula ke bawah. Dan sekitar kawasan sini, harga bermain-main di dalam kawasan bullish engulfing tersebut. Dan akhirnya harga naik ke atas balik. So ini adalah jangkaan yang kita akan belajar nanti dalam topik combination, iaitu topik di mana kita akan gabungkan kesemua kefahaman daripada kinestetik dan juga lain-lain lah. So ini just saya nak tunjukkan bagaimana situasi daripada engulfing ni. Kita nak menjangkakan selepas wujudnya candlestick engulfing ni, harga akan meneruskan kenaikan. Sama ada cepat atau lambat, itu bergantung kepada keadaan harga semasa. So di sini ada satu lagi candlestick engulfing kita. Anda boleh tengok dekat sini. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Ini adalah candlestick bearish. Bearish dan juga seterusnya bearish. Tetapi sepatutnya bila candlestick bearish ni dah close, so untuk next candlestick dia mestilah drop ke bawah. Betul. Tetapi dia tak close ke bawah, dia tak drop ke bawah, tetapi dia naik semula ke atas dan membentuk pattern candlestick, iaitu bullish engulfing, di mana yang ni CSA dan ni adalah CSB untuk bullish. So untuk harga seterusnya, jangkaan untuk harga seterusnya, harga bertukar daripada sekarang market tengah drop, kemudian harga bertukar naik ke uptrend akibat daripada pembentukan ataupun kawasan bullish tersebut, bullish engulfing tersebut. So anda boleh tengok dekat sini pun ada satu lagi kombinasi bullish engulfing, dan sini lagi kawasan bullish engulfing. Anda boleh tengok 3 kali price cuba buat pattern yang sama untuk tolak naik harga ke atas, dan akhirnya kali ketiga harga naik ke atas. So ini adalah kekuatan untuk candlestick yang bernama bullish engulfing. So kita cari pula contoh untuk bearish engulfing. So kita tengok dekat pair UJ. Untuk UJ, anda boleh tengok dekat weekly
ataupun kalau tak nampak anda boleh tengok dekat, oh ada satu kat sini. Ini adalah candlestick bullish. Sepatutnya lepas candlestick bullish ni close, harga sepatutnya naik ke atas lagi, tetapi berlaku sebaliknya, iaitu harga drop ke bawah dan melebihi candlestick bullish tersebut, dan akhirnya harga daripada harga naik dan dia menyambung penurunan. Ini adalah contoh yang jelas untuk kita tengok. Kalau kita trade engulfing ni, mudah untuk kita membuat jangkaan harga nak pergi seterusnya. So kat sini mana ada satu lagi. Macam saya cakap, untuk engulfing ni, dia lebih kepada kawasan untuk puncak dan juga juram lah. Maksud saya puncak tu, dia berada pada kedudukan yang paling tinggi market. Pasaran yang berada paling puncak. So macam sekarang ni, harga naik daripada sebelah kiri ni, naik dalam keadaan bullish. Kemudian berlaku bearish engulfing di sini. Kemudian anda dapat perhatikan, untuk next trend, harga dah mula drop ke bawah daripada bullish trend sebelah kiri ni. Kemudian berlakunya bearish engulfing. Kemudian harga start drop ke bawah. Okey, untuk seterusnya anda boleh praktis ke chart anda sendiri berkenaan dengan engulfing ni. So untuk tajuk engulfing ni, dia senang saja anda. Salah satu pattern candlestick yang saya gemar lah, sebab dia mudah untuk kita nampak. Okey. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Anda jangan kelang kabut lagi nak entry, nak trade. So kita untuk topik ni, kita just belajar dahulu, kenal nama-nama candlestick, kenal dia punya pergerakan, kenal dia punya arah. So untuk topik yang dekat pengakhiran daripada syllabus ni, kita akan ajar macam mana kita nak guna candlestick engulfing ni untuk kita entry dan juga trade. So itu saja untuk kali ini. Anda boleh praktis ke MT4 anda sendiri, dan selamat membuat latihan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.